kita tertibkan sebelum masa pertimbangan ini karena melanggar dari segi juga dari segi ukuran dan dari titik itu sebelum penertiban hari ini sekitar 800-an. Nah, ditambah hari ini khusus Tanjung Selor itu jumlahnya sudah sekitar 1525. Memang sih yang agak banyak itu yang ukuran kecil-kecil dan yang didominasi oleh aplikator bahan kampanye daripada gubernur dan penerimanya. Benar, karena kita sudah komunikasikan kemarin dengan timnya. Cuma tadi ada beberapa titik yang di posko, dan begitu kita sudah sampaikan hasil keputusan rapat, ya sudah yang menurutkan sendiri. Karena kita tidak mengenal namanya posko, punya semua mau posko apa namanya yang mereka sebut, begitu ada bahan kampanye atau badio spanduk maka wajib diturunkan. Yang disisakan adalah bendera partai pengusung. Tetap diturunkan yang sama ada pasangan calon tetap diturunkan yang kita disahkan adalah bendera partai politik. Untuk penertiban ini tanggal 6 aja atau 7-8 juga? Pokoknya selama ada pasti kita turunkan. Selama ada ya? Selama ada. Nah, cuma estimasi kita ini sudah ya, hampir sudah selesai. Kira-kira berapa? Kami tidak tahu bagaimana, jelas kalau sepanjang kami dan tadi yang membesar kecil semua kita turunkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!